Hai semuanya, balik lagi dengan gue Febri di game Tower of Fantasy, guys. Jadi di game Tower of Fantasy ini bakal rilis di tanggal 11 Agustus, yaitu versi global, dan pendaftaran juga udah nyampe 2 juta, guys ya. Yang artinya nanti kalian bakal dapat glider-glider gini, guys. Yaitu kalian bakal dapat sayap, guys. Sayap yang begini, guys. Nah, gitu ya, guys ya. Oh, yang bentuknya gini ya. Oke, dan dapat berbagai hal hadiah-hadiah yang bakal ditawarin nanti di Tower of Fantasy-nya. Oke, jadi di sini gue bakal ngasih tahu segala tips dan trik karena gue adalah salah satu pemain yang bisa dibilang lama di Tower of Fantasy Cina ya, guys ya. Jadi aku udah tahu seluk-beluknya Tower of Fantasy. Jadi mungkin gue bakal ngasih guide-guide dan lain-lain, guys ya, karena map dan apapun itu tempat penempatan kayak Gold Necklace atau Black Necklace-nya itu sama semua, guys ya. Jadi aku udah coba cek ini di Mega dan lain-lain itu semua sama, guys ya, penempatan. Jadi gue bakal bikin gate-gate contohnya seperti ini guys ya. Nanti kalian bisa tonton aja kalau misalkan Tower of Fantasy-nya udah rilis ya guys ya. Oke, jadi di sini gue bakal ngasih sedikit tips dan trik buat kalian semua yaitu tentang Tower of Fantasy. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like juga ya guys ya. Oke. Jadi di sini tips pertama yaitu gacha guys. Karena ini adalah game gacha, jadi kalian di sini harus teliti dengan gacha apalagi yang F2P seperti saya ya guys ya. Oke. First one, kalian di sini kalian bisa lihat sendiri yaitu gacha-nya. Ini ada berbagai macam, guys. Yang pertama ini adalah gacha standar. Nah, gacha standar ini kalian ada PT, guys ya. Ini adalah namanya Gold Necklace, guys. Ya ini Gold Necklace nanti kalian bisa dapat di World atau enggak kalian bisa dapetin dari achievement-achievement atau kalian bisa explore, guys. Jadi kalian di sini kalau misalnya explore di map ini Astra, ini namanya Astra, kalian di sini bakal dapat Gold Necklace juga. Yaitu sekitar 5 biji guys ya. Dan kalian juga bisa dapat dari di sini yaitu bengis, kalian juga bisa dapat. Di sini juga kalian bisa dapat dan dapat juga guys ya. Intinya kalian explore aja dan kalian bisa dapat semacam outfit-outfit gitu guys ya. Nah, tuh. Kalian bisa lihat dapat. Di sini banyak segala map ya guys ya. Jadi kalian bisa di sini kalian nggak dapat di Gold Necklace tapi kalian bisa dapat yang Red Necklace-nya ya guys ya di sini ya. Oke. Jadi intinya kalau misalkan yang gacha ini batu gacha yang Gold Necklace itu kalian bisa dapetin dari world dan kalian bisa dapet dari achievement dari eksplorasi juga dan kalian juga bisa dapet dari per minggunya guys yaitu di sini guys yaitu cloud ya. Namanya cloud. Nah, ini kalian bisa dapet di harga 600 sampai 0 guys kalau misalkan kalian ini. Jadi di sini kalian tugasnya adalah login tiap hari. Jadi tiap harinya itu bakal berkurang harganya guys ya sekitar 200 sampai 0 di sini guys harganya. Karena di sini masih 600 jadi kalian tahan dulu. Kalian jangan sampai ambil ini guys. Jadi kalian tahan ya guys ya. Jadi karena ininya apa sih kristalnya ini namanya kristal itemnya itu buat gacha di banner limited nantinya guys ya. Nah, ini kalian bisa dapat per minggunya atau per 10 hari atau 9 harinya guys ya. Nggak tahu sih intinya 10 hari kalau nggak salah. Nanti kalian bisa dapat 10 biji guys gratis ya oke. 10 biji gratis dan itu nggak dipungut biaya sama sekali ininya guys ya. Jadi kalian rajin-rajin on aja. Dan kalian ini di sini nanti harganya bisa jadi 0 guys. Kalian tinggal ambil aja. Dan di sini buat bannernya kita lanjut ke bannernya guys ya. Dan buat yang ini adalah banner yang standar juga tapi nggak ada PT-nya guys. Yang artinya kalian walaupun gacha berkali-kali kalian kesempatan buat dapetin SSR atau karakter yang bintang 5-nya itu susah guys di sini ya. Tapi kalian ada kemungkinan dapat juga yaitu persentasenya cuman beberapa persen aja guys ya. Cuman 0,3% aja buat dapetin SSR. Oke. Buat dapetin SR-nya itu 3%. Jadi di sini worth it nggak buat 3 gacha? Kurang worth it. Jadi kalian bisa ngumpulin ini Black Necklace-nya kalian dari World karena di sini banyak banget yang namanya Black Necklace di World ini tuh banyak banget ada sekitar 1000 lebih guys ya. Jadi kalian bisa explore dan lain-lain. Jadi gue udah siapin gate-gate-nya, rutenya juga kalau misalkan kalian itu ya jangan lupa ditonton juga guys. Jadi di sini itu nggak wajib kalian spend di sini kalau misalkan kalian spend di sini menggunakan ini ya. Itu nggak worth it banget guys ya. Di sini juga nggak worth it guys karena kalian bisa dapetin Gold Necklace-nya itu gratis ya guys ya. Oke, next. Di sini adalah metric atau bisa dibilang artefak ya guys ya. Artefak ini apakah artefak yang ini tuh bisa dibilang ini artefak standar yang kalian tuh dapatnya itu random guys. Antara dapat ini punya si ini banyak lah. Punya si Zero, punya si ini Claudia,
banyak ya guys ya. Apa gunanya artefak tuh abang? Gunanya si metrik ini apa? Jadi setiap metrik itu ada kelebihannya masing-masing, entah itu dari planet attack-nya itu gede, nambah damage-nya, normal attack-nya, dan lain-lain, serangan di udaranya gede gitu, banyak lagi guys, intinya kayak artefak gitu. Jadi 2 set itu dapatnya apa, 4 set itu dapatnya apa, kurang lebih kayak gitu. Next, ini dia banner yang kalian incar ya guys, yaitu banner limited, yang artinya ini banner tuh cuman ada waktunya gitu guys ya. Jadi waktunya itu ya intinya limited lah, banner limited, yang artinya kalian harus gacha di sini guys ya. Jadi kalian spendnya itu di sini guys, spend ininya kalian harus di sini, karena di sini kalian bisa kesempatan buat dapetin karakter yang limited edition. Nah, kurang lebih ini guys. Jadi ini ada waktunya kalian bisa dapetin, dan kalau misalkan dapat ini, dapat karakter di sini karakter yang SR, yang karakter bintang 4, kalian bisa untung juga buat dapetin ininya, poin ininya guys ya. Nanti kalian bisa tukerin buat jadiin ini, yaitu duplikatnya. Nah, sebelum kita bahas duplikat, kita bahas ini dulu guys ya, yaitu metrik juga sama. Jadi metrik ini apakah wajib tipul? Menurut gue kurang worth it guys kalau misalkan kalian F2P. Tapi kalau misalkan kalian suka sama karakternya, kalian boleh banget buat gacha metriknya. Cuman nggak, kurang worth it. Soalnya ini game bisa dibilang sedikit slammer ya. Ini game itu bener-bener kalian butuh banget yang namanya duit guys kalau misalkan kalian mau ini. Soalnya di sini pay to win banget guys. Seriusan, pay to win banget. Tapi di sini ada kayak yang apa ya, battle-nya itu ada yang disamaratakan. Jadi kalau misalkan lu lawan sepuh, lawan sultan nih, kalian biasa-biasa, player biasa aja, ada yang namanya itu PvP yang mode apa ya, bisa dibilang tuh disamain sama rata statnya, kurang lebih kayak gitu guys. Ada mode kayak gitu. Oke, lanjut kita ke bahas duplikat guys. Duplikat karakter itu apa sih bang gunanya? Oke, misalkan kalian dapat karakter, oke kita contoh, kita dapat karakter ini Merly. Dapat karakter Merly, bang. Kalau misalkan kita dapat karakter Merly itu apa sih duplikatnya, apa sih? Sama, kalian bisa dapat kayak apa ya, duplikatnya itu kalian bisa nge-unlock pasif-pasifnya lagi guys, pasif-pasifnya. Tapi di senjatanya kalian bisa lihatnya guys, di weaponnya. Nih misalkan kita kita pakai weaponnya Merly ya. Nah ini, nah di sini kalian bisa dapat ini ya. Misalkan ini duplikat ke satu, ini dapat ini. Duplikat 2 dan duplikat 3, karena aku udah dapat duplikat 3. Nah, di sini enak ya guys, kalau misalkan kalian udah duplikat 3, kalian di sini bakal berubah senjatanya guys. Nah, berubah senjatanya. Jadi senjatanya itu kayak yang berbeda gitu, berbeda dari yang lainnya. Dan kalian ada segi stat yang bakal naik gitu, kayak mungkin apa sih, buat ngancurin shield-nya, buat apa sih, buat charge attack-nya itu bakal bertambah guys gitu ya. Dan di sini, nah di sini kalian juga bakal nge-unlock yang namanya skinnya guys. Kalau misalkan kalian udah duplikat 3 atau enggak, kita bilang konstelasi 3 lah ya kalau misalkan kalian main Genshin ya. Kalau misalkan kalian konstelasi 3, kalian otomatis bakal dapet customnya guys. Nah kurang lebih customnya ini kayak gini. Nah ini kalau misalkan belum C3, kalau ini udah C3 tuh kalian bisa dapet customnya. Kalau ini, nah ini juga kalau misalkan kalian C3, kalian bisa dapet customnya gitu. Gitu ya guys ya. Tapi ada skin yang ini kalian harus beli, contohnya ini nih, Ruby ya. Ruby dia kalau misalkan ini skin beli ya guys ya, yang artinya ini skin yang berbayar ya. Kalau ini konstelasi, bedanya apa bang? Ya ini buat mempercantik aja, kayak gitu ya guys ya. Yuk lanjut. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang upgrade equipment. Bang, equipmentnya di sini ada equipmentnya guys ya. Nah, di sini kalian jangan salah guys, di bagian karakter, kalian pencet karakter aja di backpack. Nah, di sini ada yang namanya equipment nih guys. Oke, nah yang wajib buat dinaikin dulu mana dulu sih bang? Yang wajib banget dinaikin buat kalau misalnya naikin damage, kalian wajib banget naikin ini guys, karena di sini kalian bisa naikin critical kalian ya guys ya, buat naikin, ningkatin damage kalian, yang bisa dibilang tuh ini penting banget guys. Jadi buat pertama kalian harus upgrade yang ini guys. Ya, ini saran dari gue banget, karena di sini critical. Jadi otomatis kalau misalkan di Genshin itu, kalau misalkan itu circlet itu ada crit rate, crit damage ya. Nah, ini di sini tuh udah default ini tuh crit rate, atau enggak kalau misalkan di flower Genshin kan udah main statnya itu HP ya. Nah, ini udah kayak main stat aslinya itu udah critical gitu. Kurang lebih gitu. Dan di sini juga kalian bisa gacha juga guys ininya ya. Substatnya itu gacha juga guys. Substatnya gacha karena ya gitulah. Enggak tahu sih. Ya intinya gacha guys. Kalian bisa dapat dari
sini dari box-box loot kayak gini. Kalian bisa dapat per minggunya juga bisa dapat, dan kalian juga bisa dapetin dari domain-domain gitu guys, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke apa ya, tips buat manjat ya. Jadi di sini kalian harus bisa banget yang namanya manjat guys ya, manjat. Kenapa manjat itu tanpa stamina guys? Nah, kita bakal contohin di sini dulu ya. Nah, contohin di sini guys. Di sini kalian harus belajar gini guys, kalau di sini. Soalnya ada yang kalian harus daki tinggi banget, kalau misalkan kalian nggak bisa trek ini tuh kalian kayak jatuhnya tuh buang-buang energi. Karena di sini kalian bisa lihat nih. Di sini kalau misalkan kalian ngedodge pakai ini energinya boros banget guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. No, kalian cuma ngedodge berapa kali udah tuh. Udah berkurang staminanya itu ini banget, apa namanya? Sangat-sangat apa ya? Boros stamina banget guys ya. Jadi di sini kalian tipsnya itu adalah kalian naik set, terus kalian lepas, lepas naikannya, terus loncat dua kali naik lagi. Jadi maju lagi gitu. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan di keyboard, kalau misalkan di HP gue, intinya kalian lepas-lepas, entah pencetnya apa, mungkin ada pencetannya. Lepas, loncat dua kali, lepas, loncat dua kali, terus maju, tekan W gitu kan, kayak gini. Jadi biar kalian gak ngurangin stamina kalian. Nah ini tips banget guys ya. Terus tips kedua yaitu kalian terbang guys. Terbang yaitu kalau misalkan kalian ini kan terbang ya, set. Nah kalian usahakan kalian langsung dodge, terbang lagi, dodge, terbang lagi, dodge, terbang lagi, dodge, terbang lagi. Ini buat apa ya? Buat mempercepat laju kalian, dan ini sangat-sangat bisa mengonsumsi stamina kalian. Nah, kalau misalkan aku, kenapa bang? Lu kok terbang nggak ada staminanya berkurang? Karena jetpack gue itu udah level max, guys. Jadi kalau misalkan jetpacknya udah level max, itu tidak ngurangin energi sama sekali. Bahkan ya ngurangin sedikit, cuman bahkan tidak ngurangin sama sekali, kurang lebih kayak gitu. Makanya gue upgrade jetpack dulu ya guys ya. Oke, tips tips selanjutnya, mungkin ini tips yang terakhir ya guys ya. Sebenarnya masih banyak tips, cuman gue nggak bisa jelasin di video ini soalnya kepanjangan ya guys ya. Nanti mungkin kalau misalkan itu kalian bisa, kalau misalkan ada tips lagi ya gue bakal bikin lagi ya guys ya. Oke, tips selanjutnya itu kalau misalkan kalian udah gabut atau gimana, di sini ada yang namanya nih, yang di depan sana nih guys, yang ini nih. Ini tuh respawn tiap hari guys, tiap hari. Jadi ini rebutan sama player lain ya. Rebutan sama player lain. Nah, ntar dulu aku ini dulu ya, apa namanya, lawan dulu ini. Oke, udah ya. Tips ini kalian bisa rebutan sama ini. Nah, kalian bisa buka. Nah, bukanya guys, bukanya di sini. Misalkan, misalkan ini, misalkan kalian nggak punya ini, nggak punya ininya, apa namanya, card buat ngebuka ini, kalian bisa buka aja guys. Misalkan kalian nemu ini, kalian buka aja dengan cara kalian ngeklik yang sebelah kanannya. Kalian bisa ngebuka ini, cuman reward yang didapat itu lebih sedikit ya, cuman yang di reward yang lebih didapat itu lebih sedikit aja. Tapi kalau misalkan kalian nemu ini, soalnya ini respawn tiap harinya guys, jadi rebutan. Jadi kalian harus ngambil ya guys, yang ngambil yang ini aja, pencet aja guys. Kalian tetap dapet, cuman rewardnya sedikit. Kita coba aja ya. Dan kalau misalkan kalian punya lebih, cardnya lebih, kalian tinggal klik aja ininya. Terus kalian klik 5 kali biar kalian apa ya, menghemat waktu, kalau bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian langsung ngebuka 5 kali gitu loh, 5 kali padahal mininya satu, cuman 5 kali gitu. Nah, tipsnya di sini karena gue tips, jadi kalian di sini tinggal pencet aja yang ini guys ya. Jadi ini tetap kalian dapat reward, cuman rewardnya lebih sedikit guys, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalian bisa dapat 16 XP, cuman tuh dapat 1 2 dua barang. Jadi kalau misalkan itu ya, dua barang doang ya. Oke, selanjutnya ini kalau misalkan kalian ketemu ini, kalian mainin aja guys. Kalau misalkan kalian ketemu ini NPC ya, nanti NPC ini tuh bakal tiba-tiba muncul. Biasanya tuh ini dapat reward kayak batu gacha yang kuning, black necklace dan gold necklace. Kalian bisa ambil aja ini, soalnya di sini tuh banyak reward-reward yang bakal didapetin, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Ini kalian harus, cuman bang kalau misalkan gue ninggalin ini, apakah ini bakal itu? Enggak guys, ini tetap ada di world kalian gitu ya. Nah, gue bakal ngasih tahu perbedaan apa sih, perbedaan dari rewardnya itu berapa gitu kan, dari reward kalau misalkan kita pakai ini dan enggak gitu kan. Oke, gue bakal nyari lagi yang itu ya. Oke, di sini gue udah nemu lagi guys. Nah, ini nemu lagi ya yang ini nih. Nah, tadi kan kita kan ngebukanya pakai yang ini ya, yang enggak punya kartu ya. Ini yang punya kartu nih. Kalian bisa lihat perbedaannya berapa nih. Perbedaan rewardnya itu apa aja ya, kalian bisa lihat guys.
Tadi kan cuma dapat 2 dan itu ampas semua nih. 1, 2, 3 tuh, 4 dapat 5. Tuh banyak ya. Rewardnya lebih banyak. Oke. Oke, gitu aja guys. Oke, gitu aja tips dan trik dari gue guys tentang Tower of Fantasy ini. Jadi sebelum kalian main, jadi usahakan kalian mengerti ya apa yang gue jelasin. Oke, gitu aja. See you in the next video. Bye bye.